大家好, kali ini kita akan belajar tentang kosakata jiang yang artinya adalah penghargaan. Apa saja pasangan kata yang bisa digunakan untuk kosakata jiang? Yuk kita simak pembahasannya. Pasangan kata yang pertama adalah jiang li yang artinya adalah penghargaan. Kata ini diartikan penghargaan karena terdiri dua buah unsur kata, yaitu kata jiang yang artinya adalah penghargaan dan kata li artinya adalah menyemangati. Jadi kata jiang li artinya adalah penghargaan yang diberikan untuk menyemangati seseorang. Atau simpelnya, kita sebut dengan penghargaan saja. Contoh kalimatnya adalah, Mama shuo, ruguo zhezi kaoshi de le 100 fen, Mama hui gei wo jiang li. Yang artinya adalah, Mama bilang, jika ujian kali ini mendapat nilai 100, Mama akan memberikan penghargaan. Nah, penghargaan pada kalimat di sini artinya adalah hadiah, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan sebutan reward. Kemudian, pasangan kata berikutnya adalah jiang pin, yang artinya adalah hadiah pemenang. Kata ini juga terdiri dua unsur kata, yaitu kata jiang yang artinya adalah penghargaan, dan kata pin artinya adalah benda. Jadi, jika kedua kata yang digabungkan, maka artinya adalah benda yang akan diberikan sebagai bentuk penghargaan, atau yang kita kenal dengan sebutan hadiah pemenang, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan prize. Contoh kalimatnya adalah, 这次比赛的奖品挺多的, yang artinya adalah perlombaan kali ini hadiahnya cukup banyak. Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah jiang pei, yang artinya adalah piala. Kata ini juga terdiri dua unsur kata, yaitu kata jiang yang artinya adalah penghargaan, dan kata pei artinya adalah gelas, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan cup. Maka jika kedua kata yang digabungkan, artinya adalah penghargaan yang berbentuk gelas atau cup, atau yang disebut dengan piala. Contoh kalimatnya adalah, 拿到这个奖杯的人肯定很优秀, yang artinya adalah orang yang mendapatkan piala ini pasti sangat luar biasa. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti tentang variasi pasangan kata jiang? Nah, sekarang giliran kamu yang menjawab pasangan kata ini ya. Tuliskan jawabanmu mengenai variasi kata lainnya untuk kosakata jiang di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. 谢谢大家, 再见!